Ini dari Nurul Bahri. Kakak, di bagian boynya mulutnya nggak bisa kebuka, Kak. Wait, ya nanti Bang Tempe kasih penjelasan. Terus ada lagi dari Juli Channel. Bang, kenapa ya sakuraku? Aku lagi bangun terus propsku. Bentar. Bang Tempe cerna dulu ya pertanyaannya ya. Oke, intinya dia tuh udah bikin bangunan, udah save props-nya, dan waktu dia keluar terus balik lagi di props-nya ternyata udah berubah warna. Itu kenapa gitu ya, maksudnya gitu. Oke, terus selanjutnya ada dari Andriansyah. Bang, punya aku nggak bisa di-update. Udah aku coba tekan-tekan tapi nggak bisa. Di Playstore-nya sih gagal update-nya. Wah, ini permasalahan fatal Sobat Tempe. Padahal update-an kali ini sangat-sangat keren. Oke lah, jadi jangan di-skip videonya ya. Halo Sobat Tempe, balik lagi di Tempe Gaming. Oke, Bang Tempe bakal jawab beberapa pertanyaan dari kalian. Nah Sobat Tempe, updatean kali ini nggak bener-bener mulus ya. Maksudnya keren, tapi ada beberapa yang terjadi bug di sana. Nah, kita akan pelajari satu-satu Sobat Tempe. Kita coba ke select custom dulu. Kita akan cari tahu di sini apakah ada bug juga ya. Nah Sobat Tempe, ini kostum kemarin. Dan sekarang kita bakal cek seperti apa bug di kostum ini. Nah, di kostum ini bugnya adalah ini nih ya. Ya di hairstyle ya, kalian pasti udah tahu kan, di hairstyle yang model baru ini bener-bener gak bisa diganti warna rambutnya. Contoh kalau yang lama bisa dirubah kayak gini kan. Terus kalau untuk yang sekarang ini gak bisa dirubah warnanya, tuh kan gak bisa dirubah warnanya. Bisa modelnya dirubah tapi warnanya gak bisa dirubah gitu Sobat Tempe. Eh sebentar, biar bajunya gak bosen, kita rubah aja bajunya dulu. Kita ganti kostum apa ya enaknya. Cuma dua sih ini aja, tapi warnanya dirubah aja biar gak bosen lihatnya Sobat Tempe. Warna biru kali ya, ah ini lebih adem ya. Oke, balik lagi ke hairstyle. Nah sekali lagi, hairstylenya gak bisa dirubah warnanya ya, cuma yang bisa dirubah itu. Bentar. Nah ini malah aneh Sobat Tempe, lihat. Ini kan menu hairstyle ya, tapi yang berubah warna ini malah yang bajunya loh, aneh kan. Nah ini namanya bug Sobat Tempe. Nah bisa kayak gini kan, aneh emang. Tuh, ini namanya bug ya. Biasanya update perbaikan bug itu kan langsung cepet, tapi ini kok tumben lama ya, belum diperbaiki nih sama Garusoft Sobat Tempe. Ya rambutnya mau kita ganti warna gak bisa. Ya udahlah, Sakurai kasihan ya, udah nasibnya kayak gini. Oke, kita ganti biru aja lagi. Terus untuk yang Sakurai apakah sama? Kalau Sakurai berbeda. Kalau Sakurai bisa diganti warnanya Sobat Tempe. Nah rambutnya bisa diganti. Oke, kita ganti juga kostumnya Sakurai, biru juga. Oke kayak gini. Nah terus yang kedua tadi apa ya, soal mulut bergerak, gak bisa bergerak katanya Sobat Tempe mulutnya. Oke, kita back aja, kita langsung ke new game. Kita akan lihat langsung. Bentar ya, masih please wait. Nah udah nyampe Sakura ini. Bentar, kita ganti karakter boy dulu. Nah Sobat Tempe, tadi katanya ada yang komplain, Bang mulutnya Sakura kok gak bisa bergerak, gimana ceritanya? Oke, Bang Tempe bakalan cek dulu. Kita pencet menu cara edit, terus kita akan coba scroll ke bawah. Terus kita cek bagian mulut. Bentar ya, kita cek lagi. Ya bener, ini gak bisa bergerak. Ini udah Bang Tempe tekan ya, tuh dia cuma bisa au-au gitu ya. Ini coba kita deketin lagi biar lebih jelas kalian. Nah kayak gini, kita cek lagi ya. Nah dia cuma ngangong-ngangong gitu aja Sobat Tempe, gak bisa bergerak ya. Senyum juga gak bisa ya. Iya ya, dia senyum gak bisa. Tapi semua sistem setting di ekspresi wajahnya bisa dirubah ya, ekspresi mata semua bisa dirubah. Tapi yang gak bisa dirubah itu adalah ekspresi mulut ya. Nah dia ini tiba-tiba menjadi bisu Sobat Tempe ya, tuh gak bisa. Aduh, cuma dagunya aja yang getar-getar, senyum pun gak mau dia. Aduh, terus gimana Sobat Tempe? Oke lah, ini kita nggak bisa Sobat Tempe, ternyata memang nggak bisa bergerak. Kenapa ya, ini juga salah satu bagian dari bug update terbaru Sakura School Simulator ya. Jadi memang kayak gini ternyata. Sebentar, nanti kita akan coba bikin percakapan dulu sama si Sakurai, barangkali dia bisa bergerak ya. Oke, kita langsung ke Sakurai aja, kita ajak bicara, barangkali nanti sih
dia mau ngomong nih Sakurai ini ya. Oke, ini ada Sakurai. Jadi kita ganti karakter menjadi girl ya. Nah sekarang kita akan ajak ngomong. Kalau Sakurai bisa ngomong nggak? Coba kita buka lagi mulutnya si Sakurai. Bentar. Wah bisa. Agak dekat lagi coba. Agak dekat lagi. Nggak kelihatan. Nah gini coba. Coba kita buka mulutnya Sakurai, ajak ngomong. Bisa. Bisa senyum juga bisa. Wajar di sini. Gak ada masalah Sakurai. Oke aman. Terus kemudian kalau kita ajak ngobrol Sakurai gimana? Coba kita ajak ngobrol Sakurai. Wah gak bisa. Beneran. Cuma ada Gunya aja yang geter. Tuh. Ayo. Padahal ini yang ngajak ngomong ini Sakurai ya. Tapi Sakurai gak mau ngomong. Tuh. Cuma ngangong-ngangong gitu. Waduh bener ya gak bisa. Wah gila nih. Hei Garusov, ini si Sakurai kasihan jadi gagu nih gak bisa ngomong. Gimana ceritanya ya? Waduh hebat ini. Jadi ini adalah bug yang kita temukan bareng-bareng di Sakura Simulator versi terbaru, versi 1.039.01. Jadi bugnya parah banget ya. Selain rambutnya gak bisa dirubah ya, ternyata Sakura juga tiba-tiba jadi bisu di update kali ini ya. Aduh sayang banget sobat TV. Oh ya satu lagi pertanyaan. Nah, Bang, kenapa update Sakura Simulator kok nggak bisa di handphone saya? Di Play Store kok nggak bisa? Udah dipencet-pencet tapi nggak bisa. Kenapa Bang? Nah masalahnya itu biasanya kalian menggunakan game Sakura versi mod. Maksudnya gimana Bang? Penjelasannya gimana Bang? Oke, next video Bang Tempe bakal jelasin. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe biar kalian gak ketinggalan info terbaru selanjutnya dari Tempe Gaming. Oke, see you next time. Bye-bye. Thank you.